Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui showroom official JKT48 dan YouTube membership JKT48 TV. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan Aita Kata JKT48 yang akan dibawakan oleh JKT48 Trini. Selamat datang kembali! Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag AitaKataJKT48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Dilarang juga untuk menukar tempat duduk. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Fritzy. Sampai bertemu sebentar lagi. Fritzy! Yeay! Semuanya, selamat sore. Sore. Kami dari JKT48 Training. Selamat datang di pertunjukan Aita Kata Ingin Bertemu oleh JKT48. Tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nageki no Figure, boneka yang menyedihkan. Yang kedua ada Namida no Shonan, air mata Shonan. Dan yang ketiga ada Aita Kata Ingin Bertemu. Gimana, seru gak? Seru! Bertemu dengan kalian semua adalah momen yang telah kami dambakan sejak hari pertama kami di sini. Dan kami bersyukur akhirnya harapan kami dapat terwujudkan dengan adanya setlist ini. Dan kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi awal dari banyak pertemuan lainnya. Oleh karena itu mohon dukungannya selalu ya. Mohon dukungannya. Sekarang izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing mulai dari sebelah kiri sambil berbincang-bincang mengenai satu hal yang paling diingat tentang aku. Silakan. Ya ulang tahun hari ini. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Seperti bunga daisy, aku akan memancarkan kesegaran dan kebahagiaan. Hai hai, aku Daisy. Terima kasih. Daisy. Oke, satu hal tentang Fritzy yang aku ingat adalah kamu umur berapa sekarang, Fritzy? 16, Kak. Fritzy udah gede ya. Tapi menurut aku tuh Fritzy tuh kayak dia tuh nyamar, guys, menurut aku. Kenapa? Karena menurut aku tuh Fritzy tuh dia kayak lihat look yang sangat kayak anak SD ini. Kayak dia tuh, menurut aku kayak look tuh anak SD banget. Tapi kayak sifat dia tuh kayak udah dewasa banget gitu loh. Dari cara dia ngomong, dari cara dia berperilaku tuh kayak udah dewasa banget. Setuju gak? Setuju. Jadi kayak menurut aku tuh dia tuh nyamar, guys. Aslinya tuh dia udah dewasa. Tapi kayak mungkin emang fisiknya aja yang selalu awet muda ya gitu. Gak apa ya, Fritzy. Yeay! Apa tuh? Pergi ke kondangan memakai batik. Cakep. Sampai lokasi ngabisin biut. Cakep. Hai Nona Brisi yang paling cantik. Hari ini ku ucapkan selamat ulang tahun. Yeay. Happy birthday. Happy birthday. Oke. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Abra-kadabra, si pesulap yang siap membuat. Aduh. Hatimu terpikat. Halo semuanya, it's me Fritzy, terima kasih. Fritzy! Fritzy. Yang ulang tahun hari ini membuat kita bahagia. Makasih kak. Gak kompak. Nice kak, nice. Ya jadi menurut aku, satu hal yang paling aku ingat dari diri aku sendiri ya, itu waktu tahun 2022 sama 2023. Tahu enggak kenapa? Enggak tahu. Kenapa tuh? Karena kan waktu itu kan kayak aku kan lagi main sulapnya kayak rajin-rajinnya banget kan.
Ya, terus kayak aku seneng karena bisa mendapatkan juara juga ya kalau misalnya kalian nonton. Terus habis itu kayak beberapa bulan kemudian kan diundang juga kan ke Amerika. Jadi aku seneng banget. Habis itu ditambah lagi aku masuk JKT. Jadi makin seneng gitu. Mantap, Prizy. Keren banget, Prizy. Halo, Tara. Keren. Makasih. Makasih ya. Terima kasih semuanya. Yeay. Yeay. Halo, Swiss. Hai. Aku mau pantun. Oke, okay, boleh silakan. Prizy beli koyo. Cakep. Keren, Mas. Oke, okay, halo semuanya, selamat sore. Sore. Semangatku full terus. Gas, gas, gas. All in. Halo semuanya, aku Olin. Terima kasih. All in. Kamu juga. Oke. Okay. Fritzy. Happy birthday, Fritzy. Mantap. Makasih ya. Ke-16 ya? Iya, betul. Oke. Okay. Kita sekarang berarti seumuran dong? Iya, kita seumuran, Olin. Tapi kayak gak kena seumuran ya? Maksudnya dari segi apa nih, Lin? Mungkin dari segi fisik ya. Wah, Olin! Apa-apa, Fritzy? Imut, Fritzy, gak apa-apa. Ya, imut. Oke, okay, Fritzy. Apa yang aku ngeliat dari Fritzy tuh mungkin kayak dia tuh selalu pakai barang-barang yang pinkish gitu. Mungkin kamu anaknya pinky-pinky girl banget gitu ya. Jadi tas dia tuh pink. Apa, casing apa juga pink. Pink. Baju pink. Celana pink. Mungkin tinggal pakai wig ribo pink gak sih? Iya. Wow. Boleh juga. Bukan aku yang nyerang, Ceh. Iya, ntar boleh dicoba juga ya. Biar mantap gitu pinknya. Jadi sedunia kamu pink gitu. Itu sih menurut aku kayak intinya dia tuh kayak selalu pakai pink terus. Jadi kayak membuat kita tuh lebih kayak, oh, kalau pink berarti Fritzy gitu. Selain pink juga nilai dia tuh kayak wow gitu kan. Jadi kalau misalkan mengingat kayak orang pintar pasti Fritzy. Mantap, Fritzy. Tapi orang pintar kayak enggak. Next, next. Oke, sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Papi, Bu, aku akan mengejut kamu dengan kehebatanku. Halo semua, nama aku Lili, terima kasih. Lili! Lili, ya. Masuklah ke 4 position! Makasih ya, Kak. Oke, jadi kalau menurut aku, yang mengingatkan aku tentang Fritzy itu adalah gombalan-gombalannya. Dia tuh kalau tiap ngeposting, kalian sadar gak sih dia pakai selalu, apa ya, dia suka kayak pakai gombalan-gombalannya, terus aku yang malah jadi salting sendiri. Terus pakai emot buahnya. Gimana, Lili, gombalannya? Gimana, coba dong, Fritzy, coba dong. Coba, Fritzy, coba gombalannya. Ya. Coba, coba. Semoga dia gak tahu ya, guys. Lili, apa bedanya kamu sama batik, Lili? Apa tuh? Kalau batik milik Indonesia, kalau kamu milik aku. Yeah! Yeah! Shoka deh, makasih ya Fritzy ya. Sama-sama. Ya jadi Fritzy tuh gombal-gombalnya selalu kena hati aku. Oke, sekian, terima kasih. Yeay! Yeay! Kalau aku bilang good evening, kalian jawab good evening juga ya, oke? Oke. Halo semuanya, good evening! Good evening! Pinter banget sih! Oke, as bright as a shooting star in the starry night sky. Halo semuanya, aku Chelsea! Terima kasih! Chelsea! Oke, menurut aku ya tentang Fritzy. Jadi tuh dulu sebelum dia masuk JKT dan sebelum aku masuk JKT, aku pernah ikut lomba modeling bareng dia, tau guys. Jadi aku inget banget waktu itu dia kayak sering banget kayak fashion show gitu-gitu. Dan bahkan kita pernah photoshoot bareng kayaknya. Seinget aku ya, tapi aku lumayan lupa gitu. Dan dia juga keren kalau dia magic gitu kan guys, kayak sulap gitu. Jadi aku pengen banget dia sulap Chelsea FC biar Chelsea FC bisa menang terus. Gak kayak kemarin ya. Kalian ya. Bisa ya? Amin dong!
juga yang paling terakhir kan orang ketawa kayak gini kan guys, kayak dan juga ada orang yang ketawanya kayak gini kan, kayak kayak gitu kan. Tapi si Fritzy itu suka ketawa kayak gini guys, kayak gitu. Itu ketawa ya, karir namanya. Iya, iya ketawa karir ketawa gitu. Kayak bukan kayak aku ya guys, aku gak ketawa karir kok. Gak pernah. Oke, sekian. Terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Si penari yang akan menarikmu ke dunia ku. Hai semuanya, aku Daniela. Terima kasih. Daniela. Oke. Hal yang paling aku ingat tentang Fridzy adalah mewakili Indonesia. Wow. Ya kan, kayak aku pas ngeliat Fridzy di sana kayak, oh my god keren banget. Kayak dia satu-satunya gak sih yang dari Indonesia? Ya kan, waktu itu ya kan, kayak keren banget ya sih. Terus selain itu juga, Fridzy itu orangnya soft spoken banget. Jadi misalkan kayak, dia mau manggil aku nih, kayak, Kak Dena, terus kayak, ngerti gak sih ya kan, kan yeah. Gitu gak sih? Kayak Fridzy tuh gak pernah yang kayak teriak-teriak yang kayak marah-marah gitu. Yeah. Dia selalu ngomongnya tuh lembut, kayak hatinya tuh selembut kapas kayaknya. Kayak bener-bener selembut itu dia, kayak sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Kenapa? Aku Ferip. Si panda unyu yang selalu ceria. Hai, aku Nacia bikin kamu. Ya, halo semua, aku Nacia, terima kasih. Nacia. Oke, hal yang paling aku ingat dari Fritzy, banyak sih sebenarnya, tapi aku setuju banget sama Kak Chelsea, dia ketawanya imut. Iya, imut. Kayak bayi. Aku ngeliat dia tuh kayak bayi, nih orang gitu kan. Kayak bayi. Dia kayak ketawa tuh kayak lucu banget gak sih? Kayak beda gitu sama Kanaila. Kanaila. Ya kan, beda kan? Beda banget. Terus kayak dia tuh imut banget, aduh gak ngerti. Aku ngeliat dia tuh kayak bayi terus bunga gitu, ngerti gak sih? Kayak orang. Enggak. Naila. Iya kan? Diam gak kamu? Iya, boxin. Ya kan, dia kayak ya soft spoken banget sih. Anaknya lembut ya. Lembut. Enggak kayak kamu ya? Terbalik ya, berani ya. Padahal aku maksudnya apa ya? Kan aku lembut tuh gitu. Enggak, kan? Morin. Enggak, aku juga lembut kok ya. Tapi beda ya sama bayinya punya Reji. Bukan itu yang aku maksud ya, beda ya. Sekian, terima kasih. Yeay. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Mas, welcome Naila Lalan. Halo semuanya, Bang Kyun. Nama aku Naila, terima kasih. Naila. Arigato, kiyowo. Oke, yang aku ingat itu, Fritzy itu kelihatannya lucu gemes, tapi keren banget ganteng. Ya, gimana? Ganteng. Lanjut ya, aku salah ya. Jadi kalau nggak salah, itu latihan konser Surabaya, itu All Gen 11 sama Gen 12. Itu hujannya keras banget sampai ada goro-goro kaminari. Petir, gluduk. Gluduk. Iya, kayak Pikachu itu. Pikachu banget. Terus latihan kamarnya mati, lampunya mati. Jadi aku teriakan, kaget. Terus Cici Fritzy kayak gini. Cici Fritzy. Naila gak apa-apa, aku ada di sini. Jangan ikut-ikut. Itu kayak Naila, kamu ikut-ikutan aku ya? Kamu tiba-tiba manggil Cici Fritzy. Kan Cici Fritzy mah selalu keren, ganteng. Jadi aku Fritzy itu gemes, lucu. Tapi aku panggilnya sekarang Cici Fritzy. Terima kasih ya. Oke, sekian, terima kasih. Yeay. Cakep. Oh.
loncat ya. Oke, aku Jiko dulu ya, Kak. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Nyemangatin dan ngangenin, siapa yang kamu pikirin? Delin. Pyong-pyong, aku Delin. Terima kasih. Delin. Delin, aku kangen. Makasih ya, Kak. Oke, jadi aku tuh sama Fritzy pernah kita mau beli buah nih. Terus Fritzy itu sering banget beli jeruk, guys. Tapi jeruknya yang udah dipotong-potong ya? Itu apa sih namanya? Sunkiss ya. Oh ya, sunkiss ya. Terus karena aku bosen liat dia makan sunkiss mulu, aku ajak Fritzy, kita ke bawah, kita cari buah yang lain ya. Ayo. Oke, kita turun nih berdua. Tiba-tiba aku pas itu pokoknya aku kenapa aku naik duluan dulu. Tiba-tiba pas naik orange dipegang sama dia lagi. Bukan patung. Malu deh aku deh. Udah pokoknya itu, terima kasih. Selamat sore. Sore. Sweetest bubble gum, graceful as a princess. Siapakah itu? One and only Maureen. Halo semuanya, aku Maureen. Terima kasih. Maureen. Oke, jadi hal yang aku inget gitu ya, Chef Fritzy itu dia tuh suka kayak, misalkan aku lagi nonton sesuatu nih. Sebenarnya aku kayak mau sharing gitu ke dia gitu karena dia lagi di sebelah aku. Biasanya kalau aku lagi lihat sesuatu gitu. Terus dia tuh yang kayak, "Ih, aku tahu itu." Jadi dia tuh kayak tiap apa video yang mau aku kasih tunjuk ke dia, "Aku udah tahu itu." Terus kayak misalkan ini tuh POV gitu ya, kayak percakapan-percakapan, dia hafal. Dia hafal apa yang diomongin dalam video itu. Jadi kayak ngebuktiin ke aku kalau misalnya emang dia beneran udah lewat videonya ke dia gitu loh. Jadi dia kayak di tiap video yang aku scroll dia kayak ngomongin dialognya gitu loh jadinya. Oke, hah? Kok bisa? Berarti dia bocah TikTok 24 jam. Iya. Yeah. Jadi kayak tahu semuanya. Sekian dari aku, terima kasih. Yeay. Sore semuanya. Sore. Mirror, mirror on the wall, who's the sweetest in here? It's me, Ripka. Halo semuanya, nama aku Ripka. Terima kasih. Ripka! Oke, yang aku ingat tentang Fritzy ya. Jujur, pertama kali aku ngomong sama dia tuh, dia orangnya ngomongnya baku banget. Jadi aku kayak keinget cara ngomong dia tuh kayak Mbah Google gitu. Sumpah, serius. Mbah Google. Terus sama bel sekolah aku tuh mirip sama suara dia, sumpah. Kayak dia tuh cocok banget kalau ngisi suara kayak jam istirahat telah tiba. Kayak gitu. Contohnya, bakunya gimana contohnya? Contoh. Terima kasih. Oke, yeay. Dilana. Iya. Mana poster kibo? Males atai po. Aku izin Jiko ya. Dengan kekuatan bulan, aku akan menyihirmu dengan pesan aku. Halo semuanya, nama aku Lana. Terima kasih. Lana. Oke, aku izin jawab. Menurut aku tuh Fritzy ya, Fritzy itu anggunli. Anggunli seanggunli itu, tapi ada satu momen yang tiba-tiba dia gak anggunli ketawanya. Sumpah di situ aku kayak sekaget itu, aku sama Nala tuh sampai yang kayak gitu loh. Jadi kan aku lagi bercanda sama Nala. Terus tuh jadi dia ketinggalan botol gitu. Terus tiba-tiba dia ngambil tapi mukanya panik gitu. Terus aku kan sama Nala ketawa ya, enggak tahu kenapa. Terus tiba-tiba dia begini. Gitu, aku enggak tahu. Aku enggak percaya deh sama kamu. Enggak beneran dia sama tapi. Gitu, tapi dia suka kelepasan juga tuh. Ya kan? Dia tiba-tiba suka kelepasan. Sebenarnya aku enggak segitunya sih. Kayak kamu enggak, kamu beneran sumpah beneran. Dia kayak sampai gitu. Sampai bawa gitu. Iya. Iya beneran. Sampai kayak shock gitu. Ya aku. Satu rahasia Fritzy ya. Akhirnya terbongkar. Satu rahasia Fritzy. Ya sekian, terima kasih. Yeay. Oke semuanya, masih penasaran ya kita bakal ngapain selanjutnya? Kalau
begitu, selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, tadi kami sudah membawakan 3 buah lagu. Yang pertama ada Nagisa no Cherry, Cherry Tepi Pantai. Yang kedua ada Glass No Love You, Kaca Berbentuk I Love You. Dan yang ketiga ada Koi No Plan, Rencana Cinta. Gimana, seru gak? Seru! Tapi tentunya kakak-kakak yang di rumah juga pasti kakak seru. Oke, sekarang kita baca Live X kakak-kakak yang nonton di rumah dengan hashtag Aitakata JKT48. Let's go! Yeah, let's go! Waduh, wow. Siapa nih yang mau duluan? Naira. Ya, Naira-chan. Oke. Okay. Ini mau. Kak Bayu Roti. Hai osiku tercinta, Fritzi. Ci yang hari ini ulang tahun. Kyo. HBD ya, Fritzi. Semoga pencapaian. Yeah. Kemana ya? Pencapaian yang kamu inginkan dapat tercapai di tahun ini ya. Wish you all the best, Fritzy. Ikan hiu makan kepiting. Kepiting. Yeah. I love you more than everything. Kepiting. Makasih, Kak. 100 buat Naira. Gemes banget, Naira. Thank you. Mami Naira. Oke, next siapa? Lili, baca Lili. Lili. Aku mau ini deh. Latobelly. Latobelly. Halo, Kak. Halo, selamat sore. Cemut show-nya ya. Aku mau pantun. Oke. Okay. Ikan hiu makan tomat. Cakep. Selamat ulang tahun. Ngap. Fritzy Oshiku, Cie 16 tahun, wish you all the best ya kakak Fritzy yang mungil, imut, dan love you Nacia Rika Oshiku 1-1. Aduh, aku sih jadi Fritzy sedih ya. Ouch banget. Aku sih jadi aku seneng ya. Mantap. Aku mau baca boleh? Boleh. Nacia. Yang mana nih? Tengah? Boleh. Tengah ya, ini ya, dari Kak Vicky Restu. Selamat sore semuanya. Oh, ceritanya dia lagi show apa gimana? Semangat show-nya hari ini. Ada pantun nih buat Cifritsi. Ke kondangan makan kue bolu. Cakep. Pulangnya beli gelas. Cakep. Hai Nona Fritsi yang lucu, ku ucapkan selamat ulang tahun yang ke-16. Ya, ini bener nih pantunnya, ini bener. Ya, bener kan? Iya. Dapat salam buat... Ya, terima kasih ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Aku mau. Boleh, Chelsea. Aku mau dari Kak, ini aja ya. Dari Kak, siapa ya? Ini aja. Dari Kak Danjo. Danijo. Selamat malam, Nacia. Imut. Kamu tahu gak bedanya kamu sama bola futsal itu apa? Apa tuh? Kalau bola futsal itu ditendang, kalau kamu disayang. Yes. Salting please, jadi post salting dong Nacia, gimana tuh? Itu salting wibu dikit ya. Salting wibu. BTW semangat untuk show hari ini, aku di rumah melayang-layang melihat keindahanmu. Gemes fotonya di mana? Aduh. Ibu. Ibu. Adena jangan gitu, malu. Gak apa-apa, mantap lah guys. Mantap gak sih? Next, siapa nih yang... Aku mau baca aku. Boleh, Kak Dina. Aku baca dari Kak... Ini aja deh. Ken, oke. Okay. Sesuai request ya, dari Kak Ken. Happy Sweet 16, Fritzy. Wish you all the best. 9X min 7I lebih besar 3 dikali 3X min 7U.
Ayo hitung guys. I love you. Oh, artinya I love you. I love you tuh bukan buat aku ya. Ih sumpah, muka Naila lucu banget dari tadi dia kayak gini tau. Lucu. Ayo Naila, biasa lagi Naila. Naila. Ayo. Ini tengah. Okay. Kazaki Noshita. Selamat sore ganteng Cibrici. Si ya udah 16 tahun nih. Keren udah gak bocil lagi. Oh, udah gak bocil. Selamat HBD. Semoga di usia baru ini kamu lebih happy dan mencapai semua yang kamu usahakan dan juga gak ketawa karir lagi. Semangat show Aita katanya semua. Makasih kak. Fotonya dong kak. Next siapa nih? Aku. Lili. Boleh Lili. Okay, let's go. Okay, aku mau dari... Ini deh. Kak Yoks Videla. Hai wow. Fritzy. HBD. Selamat bertambah usia. Semoga diberi umur panjang, sehat selalu dan selalu tetap semangat menjalani hidup karena kesuksesan di masa depan ditentukan oleh setiap usaha hari ini. Kaget ya. Dan semangat ya show Eta katanya semua. Makasih. Aku mau baca dari boleh. Ada boleh. Tadi Chelsea. Yang alay mau baca. Itu foto siapa? Gemes banget. Mau baca ini. Yang ini ya dari Kak Ryan Egi. Sore my Oshiku, one and only Morin. Kamu nyadar gak sih? Kamu itu imut pake banget tau. BTW semangat yau buat show hari ini dan semangat juga buat yang lain. Satu lagi buat si Lili itu, kenapa sih kamu imut banget? BTW happy birthday Sisi. Post imutnya mana Lili? Itu fotonya foto Kimi nih. Dapat dari mana tuh? Aduh. Kayak zaman dulu Gen 12 emo semua ya. Aduh. Poninya miring semua. Ya ketahuan. Kamu juga Lili. Kamu ya gak Naila? Enggak, aku poni lurus. Keren. Okay. Aku kayak sampai sekarang. Gak aku mau baca ya. Lagi boleh gak? Boleh. Boleh. Ya. Yuk, yang mana? Wes, aduh. Ke-scroll yang mana ya? Ini deh. Dari Kak Muhammad Najwan. Oke. Wah, ada yang ulang tahun nih. Selamat ulang tahun ya, Cifrisi, si pesulap JKT. Yes. Semoga hari-hari kamu selalu bahagia dan dikelilingi orang baik setiap harinya ya. Sekali lagi happy birthday. Oh, makasih ya. Ini suka deh. Bagus gitu, enggak terlalu template lah ya. Suka. Oke. Sekarang siapa nih yang udah gak sabar untuk lanjut ke lagu berikutnya? Oke, kalau gitu selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, tadi kami sembuhkan 3 lagu. Yang pertama adalah Senengga Kara Degashimate, peluklah aku dari belakang. Yang kedua dari Yuna Kokume, Rival Studio. Dan 3 adalah Dakin Tetapi. Gimana semuanya? Apakah setiap lagu yang tadi kami bawakan tersampaikan dengan baik? Tersampaikan! Oke, jadi kali ini kita mau main game tebak-tebakan member. Gimana? Kita ditunjukin ya di layar emoji-emoji gitu. Uh-uh. Nanti kita tebak membernya siapa nih yang mirip emoji gini gitu. Oke, ngerti. Jadi ada emoji terus ini siapa banget gitu ya. Iya, kayak. Mungkin personality-nya ya. Personality. Oke. Position. Oke. Yang mau jawab ngapain nih, Rip? Angkat kaki. Tenong-tenong gitu, boleh. Tenong-tenong. Tenong-tenong gitu ya. Iya, boleh. Yaudah. Yuk. Oke deh. Yang pertama. Ding-ding. Wah, gampang banget ini.
Siapa ya? Susah banget kayaknya. Siapa ya? Siapa ya? Aku juga bingung deh. Siapa ya? Oke, 3, 2, 1. Fritzy! Tadi katanya yang mau jawab Tenung Nenung. Ya mungkin lebih suruh kita jawab bareng-bareng gak sih? Iya, boleh. Tadi ada gitu-gituannya seru. Tenung-tenung beneran. Oke, next. Jod ya, yang kedua. Jod. Waduh! Siapa ya? Siapa ya? Bareng-bareng ya. Siapa ya? Ini sih susah banget susah ya. Susah banget ya. Susah banget ya. Aduh. Susah. Siapa ya? Siapa ya? Iya kan kak? Gak tau. Ya jawab bareng yuk. 1, 2, 3. Nadiri. Kamu. Oh iya. Aku. Maaf ya. Ini kalau salah gimana nih? Salah. Kalau salah aduh. Gimana sih? Mau dia kayaknya hukumannya push up deh. Wah. Oh gitu, Ripka dari generasi 12 disuruh push up. Mantap. Oke, okay, kamu meragukan ya ototnya Chelsea. Tapi tapi kita benar harus ada hukuman gak sih? Apa tuh Najia? Apa tuh Ripka? Enaknya dia apa ya guys? Apa tuh Alin? Apa tuh Naila? Apa tuh Kadena? Ayo kak, kita kasih hukuman gak? Hukuman harus apa ada sih. Apa kamu nih pilih deh. Mau apa? Nyanyi, nyanyi. Nyanyi deh nyanyi. Gak mau nih. Apa ya? Nyanyi malah ada 5. Balonku ada 5 tapi O kak. Gak tau liriknya. Iya harus ada O nya. Iya coba. Atau gak A? Atau gak satu huruf vokal deh. Ba A A A A A A. Gimana? Huruf konsonan tetap ada. Misalkan kayak balanka adalah magit. Balanka nga nga nga. Dah lanjut aja ya guys. Udah aduk aja. Lanjut. Lanjut ya. Waduh. Susah dong. Aduh, susah ya. Susah banget deh. Susah deh. Apa ya susah gak sih? Ini kayaknya orangnya princess banget gitu gak sih? Princess banget deh. Suka makan coklat gak sih? Coklat. Pede banget ya. Bareng-bareng ya jawab. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Naila! Yes! Aduh, seneng banget deh ya. Princess. Ini benar kayaknya semangat. Terlalu gabah gak sih, Naci ya? Emang iya ya? Ya udahlah. Lanjut. Lanjut. Wah, wow. Aduh. 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 Bener nih, gimana ngeliat dulu aja tau. Ini siapa ya? Gimana kalau penonton yang jawab gimana? Aja penonton yang jawab. Dulu. Emang ada yang mermaid? Chelsea ketinggalan zaman nih kak Chelsea. Oke. Apa hukum yang jawab gak sih kalau pening jawab? Kalau gitu kak Chelsea yang jawab aja yuk. Oh, ayo kak Chelsea. Apa aku mulu ya? Jujur gak tahu guys. Gampang. Jujur gak tau banget. Oh gini ya. Siapa tuh? Ini gendis gak sih? Sejak kapan gendis jadi mermaid? Mermaid. Oh lihat mukanya Nacia coba. Mermaid. Iya. Delay. Kamu enggak nonton ya sinetron Nacia? Ya? Tapi kayak enggak terlalu interest guys. Nah, aku enggak bakal nistain kamu dengan Putri Duyung Najwa aja. Yes. Aku enggak bisa nih, mending kita lanjut. Lanjut aja ya. Waduh. Oh. Wow. Kayaknya ini tuh dua orang gak clear. Yes. Siapa mantap? Siapa ya? Tahu gak? Kali ini biar spesial gimana kalau penontonnya yang jawab? Yes. Yes. 1, 2, 3. Yes. Kompak gimana bener sih? Ya? Bener gak coba? Yes. Yes. Keren deh. Di sini deh ada dua orang ya. Ya. Oke, tadi kan udah sudah tebak-tebakan, ternyata kita mengenal ya member-member kita. Asik, mantap, kalian juga keren. Gimana kalau kita lanjut ke lagu berikutnya yang akan semakin membara? Semuanya, dengarkan lagu terakhir dari kami, Dear My Teacher. Semuanya, terima kasih atas encore-nya. Terima kasih.
ini ulang tahun, gimana perasaannya? Perasaan aku gak usah ditanya kali ya, pasti seneng banget gak sih? Yeah. Terus excited juga, karena unexpectedly benar-benar kayak surprise banget buat aku. Makasih ya Fritzy Force. Makasih, benar-benar kayak menurut aku magical banget sih. Wow. Terima kasih banyak. Mohon dukungan aku terus ya. Yeay. Yeay. Oke, tadi kami telah membawakan dua buah lagu. Yang pertama ada Mirai Tata Bira atau Pintu Masa Depan. Dan yang kedua ada JKT48. Apakah menyenangkan? Menyenangkan! Lagi-lagi apakah menyenangkan? Menyenangkan! Wow! Keren, keren, mantap, mantap. Menurut kalian, kita hari ini mau ngapain? Ngapain? Tebak-tebak ngapain? Sulap? Kita mau ngapain nih kira-kira ya? Ngapain ya? Ada yang bisa tebak gak kita mau ngapain? Ngapain ya? Ngapain? Aduh, Lili ya Lili? Boleh. Yang salah tebaknya push up ya? Enggak, bercanda. Oke, hari ini tuh sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini kita akan kedatangan teman-teman yang pernah hadir di MC kita kali ini. Siapa dia? Siapa tuh? Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Bang Jabib. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil ya. Silakan masuk. Perkenalkan diri dulu kali ya. Iya. Dari siapa nih? Dari Kana ya, silakan Kana. Oke, ini. Oke, dari aku ya. Mari bernyanyi sambil bermain air. Aku dari laut tapi tidak salty. Halo semuanya, aku Kana ya yang akan membuat harimu indah bagai pelangi. Halo semuanya, selamat sore. Sore. Oke, selanjutnya aku ya. Boleh. What's up my bros? I'm fresh like a breeze, chicken different virtual. Tananana, good enough to make you freeze. Halo semuanya, aku Tananana dari JKT48 Virtual. Salam kenal. Halo. Mana Oshiku? Oke, last. We are on fire. Semangat membara, siap menghangatkan hari-harimu. Halo, aku Pia Maralia dari JKT48 Virtual. Salam kenal semuanya. Karena kita udah kenalan sama JKT48 Virtual, gimana kalau misalnya kita kenalan dulu kali ya dari kita? Karena waktu itu seingat aku sama Gen 11 ya waktu itu di sini. Benar gak? Iya, betul. Nah sekarang kita ada adik-adik dari Gen 12 nih. Kita mau kenalan. Aku. Boleh kenalan dari ujung sebelah sana kali ya. Nanen? Iya. Nanen. Nanen. Aduh. Jiko? Boleh. Oke, aku kenalan. Kenalan sama teman-teman JKT. Halo kakak, nama aku Lana. Salam kenal ya. Halo. Next. Ya. Iya, boleh Delin. Halo kakak, nama aku Delin. Salam kenal. Halo Delin. Itu suara siapa? Kapi ya kayaknya. Halo kak, nama aku Lili. Salam kenal. Lili. Halo. Salam kenal Lili. Aku ya aku. Halo, JKT48 Virtual, nama aku Daisy. Selamat kenal ya. Halo Kak Daisy. Hai. Oke, aku. Halo kakak-kakak, aku Maureen. Selamat kenal ya, Kak. Halo Maureen. Selamat kenal. Oke, karena kita udah kenalan, kita mau ngapain nih sebenarnya guys di sini? Ngapain nih? Ngapain? Kita mau jadi bapak-bapak sebentar kayaknya. Kita mau. Kita punya beberapa pertanyaan nih buat Kak Desi dan teman-teman dari Gen 12. Boleh apa tuh? Apa tuh? Apa tuh Kak? Apa Kak? Oh. Tonton jelasin, Ton. Oke. Jadi sebelum kita menjadi bapak-bapak sepenuhnya, iya. Aku akan jelasin cara mainnya.
Yang pertama, jadi kita member JKT48V akan memberikan pertanyaan seputar jokes receh yang nanti harus teman-teman jawab. Lalu yang kedua, teman-teman dari teater bisa jawab setelah kita hitung 1, 2, 3, lalu baru sebut nama. Jadi kita hitung 1, 2, 3, sebut nama baru jawab. Begitu. Oke. Okay. Nah, oke, paham ya? Oke, ya? Oke, paham. Oke, langsung kita mulai. Oke, mulai. Let's go. Waduh. Pertanyaan pertama nih, aku punya nih. Betul. Nih, kendaraan apa yang imut kalau lagi jalan? Nah. Itu dulu, Kak, itu dulu. Satu, dua, tiga. Ada yang bisa jawab? Kereta api. Ih. Lana, boleh Lana. Kereta api jawabannya. Kenapa tuh? Karena cucu. Gimana jawabannya, benar ya? Oh iya, benar. Pertanyaan selanjutnya dari aku nih. Buah apa yang ditakutin sama mahasiswa? Oke, satu, dua, tiga. Siapa tuh? Oh, Desi. Makasih ya. Ketawa tadi bapak-bapak. Buah belimbing. Kenapa tuh tadi? Karena dosen belimbing. Bener gak? Bener gak? Buahnya bener tapi alasannya salah. Apa tuh alasannya? Alasannya adalah belimbingan ceklipci. Oh my god. Agak hilun tahunnya di sini bapak-bapak. Betul. Halo bapak-bapak banget. Oke, next. Yang ini gampang sih. Kayaknya kalian pasti udah pernah dengar yang ini. Betul. Apa-apa? Apa panggilan orang-orang Meksiko yang kehilangan mobil? Satu. Dua. Tiga. Morin, jawab. Siapa? Yang jawab itu tuh penonton jawab semua. Penonton jawab kan. Ayo jawab guys. Lili. Oke, karena Carlos. Jadi kenapa tuh? Iya, mobil los. Mobil. Oke, Lili pintar sekali dan semua penonton yang ada di teater. Makasih. Wow. Yeay. Okay. Morin jangan nangis lagi ya, Morin. Apa ya, Delin? Enggak tuh. Ada nih. Oke, okay, apa nih? Apa nih? Selanjutnya. Ikan apa yang selalu kesepian? Ada yang tahu enggak? Tanah. Kamu. Apa ya? Kamu. Ayo. Enggak apa. Satu, jangan nangis dulu, Morin. Tiga, ada enggak? Ada yang tahu enggak? Apa Morin menjawab? Morin, silakan. Bentar, Kak. Tempat dan waktu dipersilakan. Bentar, diskusi dulu. Apa? Curang. Boleh. Ini enggak apa-apa, diskusi. Bisik-bisik dulu. Lili. Ya udah Lili aja deh. Aku takut, Kak. Ikan tenggiri karena sendiri. Iya. Tenggiri. Bener gak? Tenggiri. Apa jawabannya? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Tenggiri. Emang kenapa? Tenggiri. Karena sendirian. Salah. Morin. Gak tau ya, ini lucu aja. Gak tau juga. Ikan jomblo. Jawabannya apa, Kana?
Apa tuh? Penonton ada yang tahu enggak nih? Apa yang tahu enggak ada yang tahu? Delin mau jawab deh. Delin mau coba. Ada yang tahu? Apa? Katanya Delin mau jawab kan, Nak. Oh, apa Delin? Gurame. Gurame? Garamai. Asik. Oh iya. Oh my god, iya ya. Kok aku ini 100 untuk Delin. Last kali ya, last kali. Boleh. Oke, okay, ada. Kali ini apa masih ikan, guys. Ikan. Ikan apa yang bisa terbang? Apa ya? Bukan. Ayo, satu, dua, tiga. Siapa mau jawab? Lili. Lili. Aduh, Lili nih. Wah, Lili. Lili. Kompe banget nih. Kompe. Lili apa? Karena ikan fly. Ikan fly. Kenapa? Kenapa? Karena ya I can fly, ikan fly. Benar gak? Baru nyadar loh aku juga loh. Jawaban yang bagus tapi salah. Kreatif ya. Salah teori sendiri ya Pak, tapi kurang bapak-bapak. Apa tuh jawabannya? Apa tuh? Lele. Kenapa ya? Lele lalat. Banyak jawabnya. Lili. Keren banget. Kamu biasa bergaul sama bapak-bapak ya? Ambis banget. Ambis mantap banget jadi bapak-bapak Lili. Keren banget. Sekali. Mantap. Wih. Keren Lili. Mantap banget. Tangan dong. Lili. Gila, seru banget teka-teki bareng apa anak-anak gen 12 dan Kak Daisy, gila dan perambisan ini aku suka. Wih, mantap. Nah sebelum itu kita gimana nih dari teman-teman JKT48 virtual, ada gak kayak satu kata atau dua kata buat teman-teman yang ada di teater sini atau yang di live streaming, boleh disampaikan. Ada nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung kami. Dukungan kalian tuh sangat berarti buat kami. Semoga kalian seneng ya dengan kehadiran kami di teater. Terima kasih semuanya. Seneng. Terima kasih juga buat teman-teman kakak-kakak yang udah nemenin kami hari ini. Terima kasih ke Desi. Terima kasih buat Desi. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa buat mampir ke channel kami juga karena kami sering melakukan streaming dan juga ngadain event-event secara virtual. Yang paling spesial, bentar lagi kami bakal ngadain event first anniversary di teater pada tahun. Seru banget. Jangan lupa datang ya, guys ya. Jangan lupa datang ya. Sampai jumpa. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu, kita bakal ada yang lebih seru lagi nih abis ini. Gimana kalau kita panggil teman-teman? Oke. Setuju. Kita panggil ya. Satu, dua, tiga. Teman-teman. Dengarkanlah lagi benar-benar terakhir dari kami, Sikat Diri Hari, Rock Bergoyang. Semuanya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih. Ya, part
menunjukkan Aita Kata hari ini telah selesai. Setiap pertemuan adalah momen sekali seumur hidup yang tidak akan pernah terulang kembali. Dan kami harap pertemuan kita hari ini dapat menjadi momen yang spesial dan kenangan yang indah bagi semuanya ya. Walaupun kita harus berpisah untuk sesaat, perasaan ingin bertemu dengan kalian tidak akan pernah sirna. Kami akan selalu menunggu momen di mana kita akan bertemu kembali. Maka dari itu, mohon dukungannya selalu untuk CKT48 ini ya. Mohon dukungannya. Sekarang, izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi. Seno. Seno. Terima kasih. Wah. Terima kasih ya. Bye bye. Thank you. Makasih Kak. Telah menyaksikan pertunjukan Aita Kata oleh JKT48 Trainee secara resmi. Dukung JKT48 terus ya. Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat. Nantikan terus schedule berikutnya dari JKT48 ya. Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib. Bagi para penonton yang memiliki tiket Two Shot Roulette dan Cekica, dimohon menunggu di lobi teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas. Semuanya selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertunjukan berikutnya. Aku Fri.